Hai Sobat Jadul, kembali lagi bersama saya di channel Jadulku. Kali ini saya akan mereview ulang kembali permainan tradisional kalkulator. Nah, kali ini saya akan membagi menjadi dua kelompok yang berjumlah 4 melawan 4. Nah, sebenarnya jumlah pemain itu lebih banyak juga lebih bagus. Yang penting jumlah pemainnya itu berjumlah bilangan genap. Nah, di sini Sobat Jadul, kita akan melakukan sweet, tapi sweetnya bukan sweet gunting batu kertas ya Sobat Jadul, tapi kita akan melakukan sweet budaya kita Indonesia, yaitu telunjuk, jempol, dan klingking, yang mana jari jempol itu 20, jari telunjuk itu 10, dan jari klingking itu 4 langkah. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, batas melangkahnya kita ambil di bangunan pendopo di ujung sana ya. Kemudian kita kembali lagi ke barisan. Nah, pemain yang sweet itu kita ambil yang paling ujung di bagian depan untuk menjadi garis start dan garis finish. Pemain yang melangkah ke depan itu adalah tim yang memenangkan sweet. Nah, setelah sampai di ujung, pemain yang melangkah kembali lagi ke awal. Dan kemudian dilanjutkan pemain yang selanjutnya. Nah, jika pemain yang kembali lagi ke posisi awal itu langkahnya masih tersisa, contohnya pemain itu melangkah 20 langkah, tapi ketika 10 langkah dia udah kembali ke posisi awal, maka sisa langkahnya itu dianggap hangus dan tim melanjutkan kembali dengan sweet. Jadi sisa langkah yang tersisa itu tidak dilanjutkan pemain yang akan melangkah selanjutnya, tetapi diulang dari sweet kembali. Ya, selesai satu, masih ada dua lagi. Oke, orang kedua. Skornya sama, 1-1. Pemain yang melakukan sweet itu diharuskan berteriak untuk memberitahu berapa kali langkah yang akan dilakukan temannya yang melangkah. Satu untuk kuning. Orang terakhir dari kuning, regu kuning. Game. Karena yang regu kuning sudah melakukan langkah semua sampai finish, maka skornya 3-1. Tim yang menang adalah tim yang berhasil semua pemainnya melakukan langkah. Kemudian permainan diulang kembali dari awal dengan beberapa pemain berganti posisi. Yang sudah sweet tidak menjadi sweet kembali. Oke Sobat Jadul, itulah tadi tutorial singkat dari cara bermain permainan kalkulator. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka tutorial ini ya. Dan kalian silahkan komen kalau ada yang ragu cara bermainnya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya Sobat Jadul, sebagai support kalian kepada channel kami. Oke Sobat Jadul, sampai jumpa lagi di video-video kami yang lainnya ya. Dan jangan lupa terus ikuti channel kami. Oke Sobat Jadul, sampai jumpa di breaking news yang selanjutnya.